Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog pengacara Santuy. Oke, sobat YouTube semuanya, hari ini Sabtu, saya tidak bekerja dan aktivitas Sabtu hari ini saya akan memanen pepaya California. Pepaya California. Jadi saya punya kebun pepaya California, tapi kebunnya di depan rumah, guys. Pepayanya cuma satu, tapi buahnya sangat lebat sekali. Kita akan langsung panen. Berapa banyak sih pepaya yang akan kita panen pada hari ini? Langsung kita menuju ke kebun. Oke, guys, alhamdulillah kita sudah panen pepaya California. Tadi kita sudah petik langsung dari pohonnya. Meskipun cuma satu, tapi buahnya sangat lebat sekali. Itu lebih dari 20 buah lebih. Dan itu sebelumnya kita sudah panen beberapa kali. Nah, buahnya tidak terlalu besar. Dia sebesar ini. Tapi ini teksturnya sangat halus sekali, sangat lembut. Jadi kita review dulu pepaya California ini, meskipun dia sudah menguning semua, tapi dia agak keras, ya agak keras. Jadi ini sangat cocok untuk menu buka puasa atau di bulan puasa, ya, karena bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan pepaya lokal atau pepaya lainnya atau pepaya biasa, teman-teman. Dan rasanya pun ini kami dan rasanya pun agak sedikit berbeda, ya. Jadi ini agak lebih kenyal, lebih lembut dan lebih manis, tapi lebih tahan lama, ya. Itulah review buah pepaya California di kebun cara santuy di depan rumah kebunnya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ketujuh. Mudah-mudahan hari ke-8 dan sampai hari menjelang Idul Fitri kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa full 1 bulan penuh. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.